Militer Rusia merilis video konvoi tank memasuki kota Kiev. Iring-iringan tank dan pasukan militer Rusia mulai memasuki kota Kiev, Ukraina. Pengerahan besar-besaran militer Rusia tersebut menindaklanjuti invasi Rusia terhadap Ukraina sejak sepekan terakhir. Video itu menunjukkan iring-iringan pasukan sepanjang lebih dari 5 km. Nampak jelas ratusan kendaraan militer Rusia berjejer rapi di jalanan, terdiri dari tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan bahan bakar. Lebih kurang 64 km jarak yang akan ditempuh iring-iringan kendaraan ini untuk sampai ke kota Kiev, ibu kota Ukraina. Konvoi kendaraan yang terekam di timur laut kota Ivankiv, Ukraina tersebut membawa bahan bakar, logistik, ribuan tentara. Kendaraan-kendaraan ini terdiri dari kendaraan lapis baja seperti tank, kendaraan tempur, infanteri, dan artileri. Video ini juga memperlihatkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara terhadap infrastruktur Ukraina yang hancur akibat serangan Rusia. Bagaimana menurut kalian berita ini? Adu hantam di kolom komentar.